Assalamualaikum, ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Perlu teman-teman ketahui semua bahwa mulai 1 April 2021 pemerintah telah memperbarui aturan menggunakan perjalanan, entah itu perjalanan laut, perjalanan darat, dan perjalanan udara. Dan juga aturan tersebut dimulai tanggal 1 April sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Aturan tersebut tercantum dalam surat edaran nomor 12 tahun 2021 dari Satgas COVID-19. Emang aturannya seperti apa sih? Apakah ada perubahan yang signifikan ataupun cuman biasa aja? Seperti yang tertera dalam surat edaran tersebut, aturannya seperti ini. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi protokol 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, serta mencuci tangan. Kemudian nomor 2, pengetatan protokol kesehatan. Dan di sini ada 4 poin. Yang pertama, memakai masker wajib menutupi hidung dan mulut ya. Jangan dikalungkan lewat dagu ataupun cuma mulut aja sampai hidungnya terlihat. Kemudian nomor 2, jenis masker yang digunakan adalah kain 3 lapis ataupun masker medis. Tidak diperkenankan berbicara satu arah ataupun dua arah menggunakan telepon ataupun berbicara selama dalam perjalanan. Dengan menggunakan transportasi darat, kemudian udara, laut, kereta api, bus. Nah, jadi misalkan pengen ngobrol dengan teman-teman itu cuma lewat WA aja ya, meskipun bersampingan atau berhadapan. Kalau ketahuan ngobrol pastinya kena teguran ataupun sanksi. Kemudian yang selanjutnya, tidak diperkenankan makan dan minum di perjalanan yang kurang dari 2 jam. Jadi misalkan naik pesawat kurang dari 2 jam, bagi teman-teman yang transit itu tidak dikasih makan di pesawat. Kecuali bagi orang yang mengkonsumsi obat untuk pengobatan, itu makan di dalam perjalanan itu tidak masalah. Nah, kalau tadi itu adalah ketentuan ketika di perjalanan, nah kali ini syaratnya apa aja? Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 2 kali 24 jam. Atau hasil negatif tes Ginos C19 di bandar udara sebelum keberangkatan. Hal yang sama itu diberlakukan juga di perjalanan yang menggunakan kereta api. Kemudian laut itu harus menggunakan hasil tes PCR ataupun rapid test antigen ataupun yang sekarang Ginos. Tentunya dengan tes Ginos yang terbaru ini, itu mengeluarkan biaya yang lebih murah dari yang lainnya. Jadi bagi teman-teman yang pengen terbang menggunakan pesawat untuk domestik, itu berlaku juga Ginos yang berlaku cuma 1 kali 24 jam ataupun cuma sehari, cuma sekitar Rp40.000 di bandara. Jadi ini bisa mendadak ya sebelum keberangkatan. Yang mana Ginos ini pengetesannya itu tidak menyakitkan seperti di sogok-sogok hidungnya ataupun tenggorokannya itu. Jadi cuman ditiupkan ke dalam kantong plastik, kemudian dicek di lab dan hasilnya cepat keluar. Jadi yang mau melakukan perjalanan domestik itu tidak perlu lagi takut mengeluarkan biaya banyak ataupun di sogok-sogok hidungnya. Kemudian anak-anak di bawah 5 tahun itu tidak perlu ada tes PCR ataupun Ginos. Jadi bebas ya anak-anak yang di bawah 5 tahun. Gimana dengan teman-teman yang dari luar negeri ingin ke Indonesia? Apakah cukup dengan Ginos ataupun dengan surat PCR? Nah, untuk yang dari luar negeri itu tetap menggunakan surat PCR ya. Karena untuk Ginos sendiri itu baru ada di Indonesia. Dan aturan bagi WNI yang melakukan perjalanan dari luar negeri itu aturannya masih sama, yaitu tetap harus tes PCR dan nanti ketika sampai di Indonesia itu tetap dikarantina selama 5 hari. Dan bagi yang tidak ingin dikarantina ketika pulang ke Indonesia itu teman-teman bisa melewati Surabaya ataupun Bandara Juanda Surabaya. Sampai kapan yang lewat Surabaya itu tidak dikarantina? Nah, ini masih belum tahu ya. Semoga aja sampai seterusnya itu tidak dikarantina sehingga bandara-bandara lain seperti Jakarta, kemudian Medan, kemudian Batam itu juga bisa tidak ada karantina. Dan bagi teman-teman TKI yang pengen pulang kampung ke Indonesia itu bisa kapan aja ya. Jadi jangan bingung tentang larangan mudik. Nah, untuk TKI yang pulang kampung itu masih bisa, tidak masalah. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.